awalnya itu ditemukan oleh nelayan, ya, terus diserahkan ke Angkatan Laut. Setelah kita teliti, bandingkan produknya, ternyata ini ada kemiripan dengan produk China. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini murni untuk penelitian atau tujuan-tujuan tertentu? Itu juga kita belum tahu. Yang kedua, siapa yang menempatkan? Kita juga belum tahu. Ya, kita belum tahu. Jadi kita tidak boleh menuduh dulu. Jadi kita tunggu sampai penelitian ini, kajian ini selesai. Enggak ada. Gimana mau layangin surat? Sementara kita saja belum tahu siapa yang meletakkan. Jadi itu enggak ada. Jadi kita sementara sekarang melakukan kajian, ya. Apa tujuan daripada ini ditempatkan di selayar? Ya mungkin saja ada penelitian soal oceanografi dan sebagainya. Kalau untuk langkah-langkah protes barangkali. Kita mau protes kemana? Kita belum tahu yang meletakkan siapa. Ya kalau produknya sendiri ada kemiripan dengan produk China. Jadi tahu, kita belum tahu. Sekarang kita masih tunggu. Kita tunggu kajian, ya. Kita harus temukan dulu siapa yang menyimpan itu barang. Ya. Dan tujuannya apa? Kalau terkait dengan kajian penemuan drone ini dari Pemprov Sulsel sendiri melibatkan siapa, Pak? Angkatan Laut. Angkatan Laut Rantamal, ya, Pak? Iya, Rantamal. Ya. Jadi kita sudah ada gambar-gambar pembanding. Jadi memang produk itu si grader itu ada kemiripan dengan produk. Tapi kita belum tahu apakah itu yang menempatkan China atau bukan. Jadi kita nggak boleh dulu memberikan. Misinya juga kita belum tahu. Jangan-jangan misi penelitian atau apa ya.